والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, berbahagia barisan pentadbir Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, apa khabar semua, sihat ke? Saya mula-mula sampai tadi dah lambat, orang nak habis solat dah kan. Kemudian saya takut salah surau. I'm sorry to say, takut salah surau. Dua kali saya gosok mata. Saya cari jemaah mana yang kenal kan. Tapi jalan memang betul dah. Tengok pagarnya sama, tempat wuduk ni sama. Ambil wuduk tadi kat luar kan. Surau ni berbeza. Saya kata biar betul ni kan. Tapi bila nampak beberapa orang perasan muka tu, betul lah tu. Kan? Masuklah dulu. Ya? Jadi Alhamdulillah, ini buktinya orang Malaysia ni, umat Islam di Malaysia ni, masih lagi suka memberi. Betul tuan-tuan. Ya? Kita ucapkan syukur, kita doakan mereka. Hari ini pun tajuk berkaitan. Tajuk kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saya nak kongsikan tentang, selalu saya cerita tentang berdoa ni, tapi tak pergi khusus. Hari ini saya ambil tajuk adab-adab dalam berdoa. Asas basic dia. Ya? Jadi kita doakan yang terbaik untuk orang berinfak. Yang mana saya rasa terlalu lama tak hadir sampai surau dah berubah keadaan. Sebab pandemik kan, yang memisahkan kita. Ha? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan tentang adab-adab berdoa. Pertamanya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah Ta'ala berkata, doalah, ha? Maka berdoalah pada aku, aku pasti akan kabulkan. Sebab tu kita kena banyak berdoa. Ya. Dan doa ni ada tiga jenis, ibu-ibu, bapa-bapa. Dan kena pegang satu. Doa, kita doa dengan benar-benar berdoa, Allah Ta'ala takkan sisirkan dan takkan tak makbulkan. Kita kena pegang dengan tu. Sebab kata ustaz saya, ketika dia bahaskan tentang berdoa, orang yang mengatakan Allah Ta'ala tak kabulkan doa aku, Allah Ta'ala tak angkat doa aku, dia dah melakukan satu kesalahan bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Su'udzon dia panggil. Dia dah su'udzon dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu sendiri bersifat mengabulkan doa. Kan dia dah janji dah dalam Quran, kita baca doa lepas azan tu, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan memungkiri janji. Dia kata, berdoa, aku kabulkan. Hamba aku cari, aku ada dan sangat dekat dengan dia. Cuma doa ada tiga jenis. Sebelum pergi pada adab-adab, doa ada tiga jenis. Doa yang pertama, kita doa pada Allah Ta'ala, makbul on the spot. Ini bukan kaleng-kaleng, tapi orang surau selalu doa makbul. Dia pergi mana-mana solat kan. Wah, so nak makan goreng pisang lah. Tiba-tiba keluar terhidang. Tak tahulah doa siapa. Kadang saya tentu, pergi mana-mana tempat kan. Allah, hari ni rasa macam ni, Allah Ta'ala kabulkan. Tapi bukan doa saya, mungkin doa orang lain. Ha, direct. Ibu-ibu paling bahaya sekali. Bila dia sebut yang bukan kan, kan kau main-main tu jatuh tergolek kan. Tergolek semua nak ada. Ha, itu jenis pertama. Doa pertama, dia tak ada doa yang tak makbul. Tiga jenis ni semua makbul. Masa yang menentukan dia. Yang pertama, doa yang on the spot makbul. Doa, tak lama lepas tu dapat terus. Ini jarang-jarang jadi, tapi orang suka doa ni lah. Doa dapat terus. Yang kedua, dia berdoa, Allah Ta'ala tangguhkan doa dia tu untuk makbul pada tempoh-tempoh tertentu. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin tahun. Saya duduk dekat depan ni tuan-tuan dan perempuan, bukan sekadar doa mak ayah saya, tapi doa tu nenek moyang. Sebab kita kadang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kita doakan keturunan kita ada yang jadi imam, ada orang yang menjadi pemimpin, jadi orang elok-elok. Kadang-kadang tok nenek moyang kita tu, aku ni tak pandai agama, biarlah keturunan aku ada orang yang baik-baik. Kita tumpang doa tok nenek moyang kita yang terdahulu. Itu jenis kedua. Makbul tapi tangguh sikit. Tapi jangan pula kata tak makbul sebab dosa kita. Tapi kalau diri saya suka cakap macam itulah. Mungkin doa lambat makbul sebab dosa-dosa kesilapan aku. Tapi ada kala itu ujian nak naikkan darjat kita. Sebab orang yang doa lambat makbul, dia kena bersabar. Lagi tinggi sabar, lagi naik kedudukannya, darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Sabar ni ibu-ibu, bapa-bapa.
dia punya kelebihan dia naik darjat kita. Lagi boleh sabar, lagi naik darjat. Sebab orang yang tak boleh sabar lah turun darjat. Daripada elok, jadi maki orang. Kan orang hilang sabar kan. Daripada tak suka mencuri, hilang sabar dia, miskin mencuri, jatuh darjat dia. Orang yang boleh sabar, 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 darjat dia naik. Jadi bersabar. Jenis yang kedua, doa Allah Ta'ala makbulkan lambat. Lambat doa tu makbul, tapi dia kerana sabarnya dia, Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Dan kadang-kadang dia dapat lebih daripada apa yang dia doakan. Yang ketiga, tiga jenisnya, dia tak ada tak makbul, kata ustaz dia, semua makbul. Yang ketiga ni doa yang kita doa banyak-banyak, Allah Ta'ala tak makbulkan di dunia, makbul juga, tapi di akhirat. Doa tu dikumpulkan sebagai kebaikan yang bertimbun-timbun di hari akhirat. Jangan terkejut ke akhirat nanti kan, apa banyak, tak adalah macam hadiah Christmas tu, banyak kebaikan kan, dalam bentuk apa, wallahualam. Itu doa-doa yang terkumpul, yang kita doa dekat dunia, Allah Ta'ala tak kabulkan di dunia. Tapi saya belajar bab doa ni, kadang-kadang kita lambat dapat sebab kita belum layak dapat. Ustaz tu bagi perumpamaan pisau. Saya tertarik dengan perumpamaan ustaz yang ceramah tu. Dia kata doa yang kita nak sesuatu ni, Allah Ta'ala bagi lambat, tak bagi masa tu, belum layak kita dapat. Dia bagi contoh pisau dengan budak kecil. Budak kecil, ibu-ibu, umur contoh 3 tahun, 4 tahun, layak tak pegang pisau lagi? Tak layak, betul tak? Tak tertikam diri sendiri, tertikam ke adik-beradik, tak tertikam mak bapak sendiri, betul tak? Belum layak untuk handle pisau. Kita orang besar ni, doa nak kaya. Nak kaya duit lah selalunya orang doa. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kekayaan tu lagi? Sebab belum layak untuk kita pegang handle kekayaan. Saya dah jumpa ramai orang, dia nak kaya, Allah Ta'ala bagi dia kaya, dia dah tak boleh pergi surau lah. Betul tak? Sibuk dah dengan bisnes dia. Jangan tuan-tuan, dengan bagi alasan tu, kena curi masa juga. Kita asbab kaya tu dengan kelebihan bagi berjemaah tu lah. Hayya alal falah. Kan? Marilah menuju kejayaan. Ada orang dia tak sehat-sehat, Allah Ta'ala belum habis ampun dosa dia lagi. Sebab orang sakit, dosanya terampun dari kesakitan dia tu. Kena positif. Dalam agama Islam ni, positif tu salah satu tanda ahli syurga. Sebab ahli syurga ni pemikirannya positif. Dekat syurga tak ada benda yang negatif. Saya tertarik dengan perumpamaan daripada ustaz tu, pisau. Betul lah. Kita tak tahu kalau kita kaya sekarang, apa yang dapat nanti. Tapi ada Allah Ta'ala uji dia. Uji dengan kekayaan, uji dengan kesihatan, dia tertipu. Seperti mana dalam sabda Nabi kita SAW, ni'matan, kata Nabi. Ada dua nikmat, kata Nabi. Dua nikmat. Marbunun fihima kathirun minan nas. Yang seringkali menipu manusia. Dua nikmat. Nabi sebut jelas, tak kias-kias lah. Nikmat yang pertama apa dia? Nikmat pertama, as-sihatu. Sehat kan? Sehat banyak menipu orang. Saya sendiri pun kadang-kadang, oh sehat lagi, legalah sehat lagi. Bila sehat tu kita tangguh lah banyak benda. Tapi sebab mati tak perlu sakit. Kawan saya meninggal sakit jantung pagi tadi. Pukul 2.30 pagi kan? Baru semalam minum dengan kawan-kawan. Saya bangun tidur subuh, Allahu Akbar. Serangan jantung. Memanglah orang meninggal dunia ni, kalau dia tak ada sebab apa-apa penyakit, kalau dia punya post-mortem dia, diagnosis dia, jantung lah. Sebab cabut nyawa ni, menyentap nyawa ni, jantung kita terkejut. Serangan jantung. Yang kedua kata Nabi, wal farag, dan kelapangan waktu. Bila kita lapang waktu, kita akan tertipu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adab pertama dalam berdoa, Nabi SAW melarang kita bercakap atau berfikir, aku sudah berdoa lalu tidak dikabulkan. Adab berdoa pertama sekali, jangan sesekali aku berdoa, Tuhan tak kabulkan. Mesti buang daripada mindset kita perkara tersebut. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, doa seorang hamba, hadis riwayat Muslim, mafhumnya, kata Nabi SAW, doa seorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Nabi sebut dalam riwayat Muslim, doa Allah Ta'ala sentiasa kabulkan selagi dia tidak berdoa tentang keburukan orang lain, tentang nak putus silaturahim, ataupun dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian seseorang bertanya pada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Ini adab pertama. Dalam hadis riwayat Muslim ni, lelaki itu tanya, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah,
Apakah maksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doa aku dikabulkan. Orang yang tergesa-gesa berdoa ni bukan doa laju-laju, tapi berdoa dia regret, berdoa dia kecewa kenapa tak makbul. Itu tergesa-gesa. Apa dia punya hukuman dia tuan-tuan? Doa tu tak dikabulkan. Doa tu tak valid. Sebab doa dalam keadaan sangkaan buruk pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala maha penyayang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu kita kena berdoa dengan kerendahan hati, kan? Kadang-kadang tuan-tuan bila kita doa tak baik kat orang ni, pun tak terjadi lagi kita punya dosa-dosa kita, kan? Kita tak buat betul-betul kat orang, kita doa tak baik kat orang. Sedangkan doa yang baik pada orang walaupun dia buat jahat pada kita, itulah tuntutan dalam Islam. Sebelum tidur, ampun, maafkan orang. Jadi itu pertama. Adab pertama, jangan sebut aku berdoa tapi tak dimakbulkan. Jangan takut ulang doa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita doa subuh, dah doa sihat tubuh badan, zuhur tak doa, dah doa lain. Doa ulang-ulang ni Allah Ta'ala akan kabulkan ikut jumlah kita doa tu. Bukan sekali sehari tu kita rasa cukup dah, kan? Kita doa pagi minta sehat, satu kali kabul. Doa zuhur minta sehat, kali kedua doa lah. Itu dah kira lain dah tu. Doa ulang kan? Doa dia berulang-ulang. Antaranya ayat 201 surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu doa dari Al-Quran. Usahlah kita ribut doa-doa yang sampingan-sampingan manusia ciptakan ni. Baik doa tu, tapi banyak doa daripada Al-Quran yang boleh kita hafal. Doa pertama yang manusia baca kan dalam ayat 23 surah Al-A'raf, kalau saya silap betul kan, doa pertama yang manusia baca minta ampun atas kesilapan itu doa Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala ampun kan tak? Ya. Ketika di syurga lagi Allah Ta'ala dah terima taubat. Nabi Adam turun ke dunia, dah settle. Sebab tu silap orang yang berpegang Nabi Adam diturunkan ke dunia kerana kesilapannya, silap. Telah diampunkan terlebih dahulu dekat syurga sebelum diturunkan. Diturunkan dalam keadaan dah selesailah kesilapan tu. Turun ke dunia sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah Ta'ala nak ciptakan manusia ni untuk jadi khalifah dekat muka bumi. Itu janji dia, memang kena turun jadi khalifah. Tapi bila sebut tentang syurga ni, orang suka tanya dalam-dalam, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya pergi ceramah satu tempat, orang perempuan lah, ibu-ibu, makcik-makcik tanya. Saya ceritalah, perempuan solehah kalau masuk syurga, mereka jadi ketua bidadari. Saya pernah cerita juga sini, tapi ini betapa dalam dia orang fikir. Ini benda ghaib, ghaibiyat. Perkara ghaib macam syurga neraka ni, saya sendiri tak boleh rungkai, melainkan ada isyarat daripada hadis dan Al-Quran bagaimana gambaran syurga. Habis ceramah, ada perempuan tanya, makcik tanya. Dia kata, ustaz, saya ni memang nak jadi ketua bidadari syurga, ya. Perempuan solehah jadi ketua bidadari syurga. Puluh kali ganda cantik daripada bidadari yang ada dekat syurga. Tapi bukan saya tak nak masuk syurga jadi ketua bidadari. Saya ni, dengan laki saya, orang jeling pun tak boleh, dia kata. Jealous. Saya kata, kenapa tak nak pula? Nanti bidadari yang sedia ada dekat syurga ramai tu, dia jeling laki aku. Saya kata, astagfirullahaladzim. Dia fikir juga tu, orang dah bagi masuk syurga pun tak nak. Saya kata, ibu. Saya suka panggil ibu kan. Saya tak panggil macam-macam, saya panggil ibu. Pertama, kena faham. Syurga, tak, dalam Quran sebut, dekat syurga tak ada benda negatif. Maksudnya, cemburu benda negatif kan? Tak ada. Dengki, tak ada. Marah, tak ada. Tak suka, tak ada. Kan? Rasa nak berlawan-lawan, tak ada. Syurga ni istirahat. Solat dah tak payah, bayar zakat dah tak payah, buang air tak payah, fikir sikit pun, makan banyak mana pun tak rasa kenyang, tak rasa lapar, dan juga tak rasa nak buang air. Peluh pun bau kasturi. Subhanallah. Dia fikir macam tu. Saya kata, tak ada pencemburu ni. Tapi ustaz, dia kata, ha? Macam mana kalau dia nak dekat? Saya takkan bagi, ustaz. Dia kata, astagfirullahaladzim. Dia tak puas hati lagi tu. Saya kata, macam ni lah ibu. Ketua segala bidadari tu pangkat dia besar tak besar? Bidadari dah sedia ada kat syurga. Orang wanita solehah masuk syurga, jadi ketua. Dia potong terus. Dia bukan jusasi lagi dah. Lebih jusah ni. Jadi ketua bidadari. Ketua apa tugas dia? Mandu. Bagi arahan. Dia pandai-pandai dia jawab. Jadi bagi arahan.
Jadi ibu yang letak schedule. Saya tu masa bagi contoh tu, ibu letak jadual. Hari ni turn aku, korang tak boleh dekat. Kalau tak bagi dekat pun mereka tak boleh dekat. Ketua baru dia lega. Alhamdulillah ustaz, dia kata. Risau dia. Ada tapi lagi. Tapi ustaz, kalau dah tua macam ni, bagi masuk syurga, nak ke Fahmi Bandar, bidadari lagi cantik. La ilaha illallah, saya kata. Ahli syurga semua umur 33 tahun. Segar buga, cantik, persis. Muda, semuda-mudanya. Walaupun 33 tahun zaman sekarang, kalau kat dunia, ada yang dah tak sakit berangkai lah. Yang jantung pakai stand pun ada juga. Umur 33 kan. 33 kat syurga ni, segar buga. Baru dia lega. Orang betul orang cakap, perempuan kadang-kadang overthinking. Betul lah. Dia fikir jauh. Saya terpaksa bagi contoh macam tu. Mandor, macam mana mandor? Mandor, dia tetapkan jadual. Ha, macam tu. Ha, jadi, untunglah. Untung wanita-wanita solehah masuk syurga dapat pangkat yang paling tinggi berbanding bidadari yang dah sedia ada. Itu pertama adab. Jadi berdoa ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Mindset kita, saya pun didik diri saya, doa mesti makbul. Cepat lambat, dapat. Kadang-kadang kita teringin nak makan tu, lepas 2 bulan ada orang belanja makan benda tu kan. Doa kita tu. Kita pernah terdetik, ya Allah Tuhanku sedapnya makanan ni. Mahal ni aku tak mampu ni. Tiba-tiba ada orang nak belanja makan. Kita tak tahu. Durian Musang King ke macam tu? Oh, aduh, Durian Musang King ke apa orang sekarang ni apa? Wagyu, daging Wagyu. Siakap. Oh, sekarang siakap paling mahal kat dunia. Itulah orang kata, cakap boleh sebarang cakap, makan dengan sebarang makan. Dah terbalik sekarang dah. Dulu boleh cakap sebarang cakap apa? Makan boleh sebarang makan, cakap dengan sebarang cakap, sekarang tak. Cakap tak apa, sebarang cakap boleh minta maaf. Kalau dah makan sebarang makan, bayar. Tapi saya tak salahkan siapa-siapa pihak. Dua-dua ada silapnya. Tapi daripada kronologi kes tu, dan diakui juga, orang yang bayar tu, dari segi jual beli ni pun saya tanya, sah jual beli tu? Setuju untuk makan dan bayar. Yang dia beli siakap tu, siakap yang dalam tempat pameran. Siakap tu makan binatang hidup. Siakap ni antara ikan pemangsa yang menyambar. Orang suka casting kan? Menyambar. Suka benda hidup. Ingat murah ke udang hidup? Siakap ni melahap kuat tu, macam kelisa. Pagi, petang, siang, malam nak udang hidup, dia nak hidup je. Berapa tahun dia belah dah. Lepas tu 24 jam nak pusing. Oksigen betul tak? Hantar pergi spa lagi. Kilatkan sisik. Memanglah beribu, seekor 7 kilo. Kucing pun pergi spa tuan-tuan. Tahu kucing-kucing yang mahal ibu-ibu kan? Ibu-ibu yang suka kucing. Munchkin kaki pendek ke apa benda British. Scottish Fold, British Short Hair. Lagi mahal maintenance daripada bini tu. Injection dia apa semua injection. Saya tulis ikan tu. Ikan kalau sakit ada ubat dia. Dia beli yang pameran punya. Sebab tu Islam mengajar kita apa-apa benda tanya. Baca dan tanya. Dalami. Allazi 'allama bil qalam, pena dan tulisan, baca. Dua-dua tu ada silapnya. Tapi katanya tak pergi tengok. Saya kalau beli apa-apa saya nak tengok. Tu saya tak minat beli barang online Lazada, lalalala ni apa benda ni. Shopee ni saya tak puas hati, tak boleh pegang. Saya suka barang ke baju pegang test, kita tahu saiz kan. Ini tak apalah, boleh lah tu, okey lah tu. So kali ambil kau, 3 pinggan potong boleh dapat letak. Ikan pameran rupanya tuan-tuan. Saya rasa kalau dia ambil kerapu singa pun tak semahal tu. Kerapu singa yang hidup tapi kecil kan. Ini ikan pameran tuan-tuan. Benda mahal biasalah. Kan? Betul lah kata Cik Zul tu, sekarang ni siakap mahal. Tapi ikut kemampuan lah. Saya tak suka kecam orang macam pergi haji mahal. Rezeki dia, tang ibadah haji dia tu kita tak tahu. Betul tak? Makan ikan siakap, dia makan sungguh-sungguh, dia nak belanja orang, rezeki lah. Jangan kita kecam orang pula. Kan? Tapi bila viral tu, tak bagus lah. Tak puas hati, kita settlekan kepada tuan. Sebab menimbulkan huru-hara, fitnah, sangkaan buruk juga bukan benda yang betul. Walaupun itu adalah benda yang terjadi. Aib lah tuan-tuan. Aib ni benda betul ke salah? Benda betul aib, betul lah. Tapi tak boleh buka aib, betul lah. Settlekan dalam-dalam. Bagi saya benda tu boleh settle. Bukan kena 10 ribu, 1000 lebih. Kalau yang makan 10 orang, kenalah berapa ratus orang. Nak buat macam mana? Dah makan, dah konyang dah pun. Sodap, siakap. Kan? Ha. Tapi ikan mas tak mahal. Walaupun namanya mas. Tak sedap orang cakap ikan mas. Aduh. Adab yang kedua, ibu-ibu. Saya ni, saya pening lah. Orang Malaysia ni suka benda tu berpanjangan. Tak habis sampai ni siakap. Ada mangsa-mangsa lain tampil lah. Memang suka viral lah orang Malaysia. Kalau satu isu tu tak habis kan? Itu isu topi, lambang capal. Lepas tu isu solat. Isu ni berkaitan agama tak agama memang berpanjangan. Cara dia tak payah hapik kan. 2 minggu settle lah, senyap lah. Benda viral-viral ni. Benda viral ni walaupun betul, orang yang kongsi tu pun boleh buat orang bergaduh pun dah dosa dah. Bayangkan viral benda yang fitnah.
dia adalah dosa berpanjangan macam MLM. Silalah siapa suka viral. Saya belajar banyak benda bila teknologi ni. Kebanyakan ni viral ni tuan-tuan, dia orang nak melakukan dia orang punya portal-portal pemberita ni. Sebab tu orang yang ditanya saya kadang-kadang ada isu, kawan-kawan punya isu pun telefon, apa komen ustaz kepada PU sekian-sekian, ke da'i sekian-sekian. Saya tak nak komen apa. Nanti dia akan manipulasi kata-kata saya. Tak payah buang masa je. Tapi biasalah, orang suka benda sensasi ni. Siakap tengah laku dah sekarang. Free marketing katanya. Yang kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi mafhumnya, Nabi kita SAW berkata, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Mesti yakin. Berdoa, adab dia yang kedua, mesti yakin doa itu akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Min qalbin ghafilin lah. Allah Ta'ala takkan makbulkan doa yang hatinya lah lalai. Maksudnya kita doa sepenuh hati ni, memang makbul lah. Tapi cepatlah lambat. Antara doa yang makbul ni, kita tak sedar kita doa kadang-kadang sampai menitik air mata. Bukan kita berdoa mentang-mentang siakap tu tengah terhidam. Oh, menangis. Oh, siakap. Bukan Allah. Selalu terjadi bila tahlil. Saya ni beramal dengan tahlil tuan-tuan ni. Jangan kata saya anti-tahlil pula. Kang report sampaikan. Saya dah dua kali dah renew tauliah ni. Sebab kata orang-orang lama dah dua kali renew tauliah ni dah boleh guna beberapa perkataan. Tapi saya tak guna lah. Orang ke-9 ni ada perkataan yang dia sensitif. Saya tak pernah guna sejak dulu lah. Kata Ustaz Otai, kalau degil benar ceramah tu, kau ni dah dua kali renew sejak 2015 tauliah saya. Sekarang 2021 dah 6 tahun. Boleh dah guna beberapa patah perkataan tu. Tapi tak boleh. Saya masih umur saya muda lagi. Hormat orang ke depan. Antara perkataan apa? Yang ujung dia bunyi ngap-ngap tu. Saya tak suka nak dengan izin bengapkan orang ke, bodohkan orang ke dengan izin. Saya tak suka. Itu adab-adab saya belajar. Adab orang bercakap ke depan. Kadang-kadang orang tua ke depan kita tak selesa dengan perkataan tu. Mungkin ni ototai boleh lah. Kipas pun dia bodohnya. Ada kes report kat Jabatan Mufti, ustaz tu marah kipas. Kipas tak cukup panas aircon masa tu. Dengan ibu-ibu, dia ceramah duha orang muslimat. Muslimat dia tempiknya bawa belakang, dia panas. Saya tak nak jadi macam tu. Report sebab marah kipas. Apa pula sabitnya kan? Jadi tu yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, berdoa mesti hadirkan dari hati. Tak kisahlah nak pejam mata ke. Sebab tu kita bila malam-malam bangun Qiyamul Lail tu, waktu tu eksklusif. Sebab tu kalau terjaga malam-malam, sekekat sekali nak buang air tu, syukur Allah Ta'ala kejut kita untuk bangun solat malam. Ini dah elok Allah Ta'ala kejut malam-malam, pergi jumpa doktor, ada tak ubat supaya tak terjaga nak kencing malam-malam? Orang lagi nak terjaga pukul 2-3 pagi, dia minta ubat tak nak terjaga. Lain nak kencing setiap 5 minit, tu pergi cek. Rusak, pilih baik. Jangan pula, untung lah tuan. Kita pun kadang-kadang tak tahu bangun dah nak azan subuh dah kan. Saya rasa paling rugi saya biasa terjaga lambat kan. Saya tak sempat nak buat apa-apa walaupun nak kejar solat 2 rakaat sebelum. Rasa Allahu Akbar. Tapi orang yang terjaga selalu kerana penyakit ke apa, tak apa. Anggap tu Allah Ta'ala nak bagi kita bangun solat malam. Walaupun lagi sejam nak subuh, boleh balik lagi. 40 minit nak subuh, boleh lagi. So tengok mak saya kadang-kadang, saya bangun nak keluar subuh. Tengok, ya Allah. Mak, dia dah semayang dah pun. Dah semayang, dapat dia semayang. Saya baru nak bersiap pergi kuliah subuh tuan-tuan. Rasa rugi diri kita kan. Ada orang, ustaz dia tak amalan supaya tak terjaga kencing malam-malam. Untung jaga. Kalau mati, dia kata. Nabi gambarkan tidur-tidur ni adalah mati kecil. Nabi SAW gambarkan tidur mati kecil. Maksudnya apa ibu-ibu? Selit sikit. Bila kita nak tidur, kita kena takut. Betul tak? Sebab takut tak bangun, mati betul. Orang kita, dia nak berehat ni. Jangan kacau, dia nak tidur. Happy tidur. Nak tidur, happy. Sepatutnya tidur tu menakutkan sebab dipanggil mati ke kecil. Berapa ramai orang yang mati dalam tidur? Kerah kejung mati, banyak kes. Untunglah matinya tu mati mudah kan. Tapi apa yang kita baca? Kalau sekadar kita tengok Shopee, Lazada sebelum tidur, tak payah je. Sebelum tidur amalan dia banyak, tapi antara amalan yang berharga yang Nabi kita SAW bagi pada Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, kedua-duanya anak dengan menantu dia, dia panggil zikir Fatimah, tasbih Fatimah. Last sebelum kita nak mula lelap tu kan, sebelum kita nak tidur dan last setting dah baca-baca semua tu, dalam hadis turutan dia mula-mula baca Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali. Lebih berharga daripada apa yang ada kat dunia ni.
Masa tu Fatimah minta orang gaji. Rasulullah tak bagi maid. Dia kata kalau aku nak doa kan gunung emas pun boleh dapat. Kan? Tapi Rasulullah kata aku bagi amalan zikir, tasbih yang sangat bernilai. Lepas ni orang rumah kita minta barang kemas, kita bagi tasbih Fatimah. Ada berani. Aduh, saya cakap yang tu tak berani orang tu. Tak berani. Kata kalau minta pembantu rumah, saya bagi tasbih Fatimah dekat awak. Tasbih Fatimah ya, tak ada. Belilah jiwa sikit-sikit. Ya? Ni zaman sekarang ni, pandemik-pandemik ni, apa yang mampu lah. Ya? Sebab kita tak berani jamin keadaan kita akan berterusan macam ni, tapi kita minta segalanya makin baik. Antaranya semayang soft boleh kan? Dapat. Itu yang saya ni. Pakai face mask tak apa, soft kan? Dapat. Ya? Sebab dekat dekat Cameron pun beratur kan, naik dekat Boh Palas tu, saya tengok gambar kan, kat Radang Teh tu, yang punya tinggi tangga tu boleh beratur sampai atas. Masya Allah, rajin betul. Kerana secawan teh pun sanggup orang beratur. Kalau saya henti kan, saya tak suka tumbuh lama ni. Orang putih cakap, I hate crowded place. Crowded places, tak suka. Buang masa tuan-tuan. Tapi nak belajar mahsyar macam mana, boleh lah. Okey, yang kedua, hadirkan hati. Maknanya bila nak doa ni, hati kena kosong. Kena kosong. Sebab tu kadang-kadang doa bahasa Jawa ke bahasa Minang ke tak apa, kita faham. Tapi kena kosong. Bukan berdoa tergesa-gesa, berdoa sekadar berdoa. Ha? Yang ketiga, ibu-ibu, bapa-bapa, menyanjung Allah lalu berdoa. Antaranya Nabi bersabda, kita nak doa ni, antaranya Nabi Nabi SAW bila berdoa, Rasulullah SAW suruh kita meninggikan. Cukuplah kalau asas basicnya kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Meninggikan Allah Ta'ala, tak boleh terus, ya Allah, aku nak. Tak boleh. Itu bukan adab yang betul. Walaupun kita sebut ya Allah, tapi macam minta dengan apa-apa je. Bermula dengan puji-pujian. Bismillah dengan namanya, betul tak? Alhamdulillah pujian. Alhamdan. Hamdun. Puji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu mesti. Takkan tak hafal. Benda dalam surah Fatihah. Ada orang ni dia kata, saya tak pandai, saya bukan ustaz, ustazah, saya doa terus. Tak. Takkan tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu basic. Jangan tak baca bismillah pula. Ya Allah Tuhanku. Sebab tu dia kata nak makan pun kena ada doa. Elok-elok beradab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha? Okey. Mesti ada puji-pujian. Ha? Mesti ada sanjungan pada Allah Ta'ala. Kenapa bersanjung? Kerana kita nak minta pada yang maha tinggi ni. Mestilah sanjung dia. Kita bila nak sesuatu pada manusia pun macam-macam cara kita. Ha? Kita kipas orang. Betul tak? Datuk, very good. Tuan-tuan kan? Tansri, semua betul. Betul benda je. Ya? Kan? Kalau kenalah kita orang tu, kita ni terbaik, tak terbaik pun terbaik. Nampak tak kita sanjung manusia kadang-kadang kan? Kita dengan salam tunduk, berlecak tangan cium tu. Apa benda ni lah. Saya salam cium tangan ibu bapa, atuk nenek, tuan guru saya, orang alim ulama. Tapi orang yang merapik-rapik ni, nak cium sampai berlecak pun disemang sebut. Berlecak bunyi tu. Tuan-tuan bunyi, sorry. Saya bukan jenis yang tu. Sebab kita nak ambil keberkatan orang, salam cium tangan ni. Lelaki, bini ciumlah tangan suami. Suami boleh tak cium tangan bini? Apa salah eh? Ciumlah. Yang lain ni yang dengan nak cium. Tanda sayang lah, bukan tanda tunduk kan. Bini dia lagi pangkat lagi tinggi. Tak, dalam sayang. Tapi kalau tanya saya nak cium tangan, orang alim-alim ni cium tangan. Kalau sekadar orang yang huhara dia kerana dia ada pangkat dia, sorry. Kan? Nak ni. Kita nak sanjung Allah Ta'ala. Nak sanjung Nabi. Sebab tu kita berselawat, kita berdiri, hormat, kita selawat ada Sayyidina. Tak payah gaduh pasal Sayyidina. Lafaz asal dalam hadis tak ada Sayyidina, tapi kita hormat pada Nabi juga dengan Sayyidina. Ada masalah. Ini lah gaduh. Ikut bermuslim gaduh. Gaduh pasal makanan. Dulu gaduh pasal rendang ayam tak goreng dalam rancangan masakan tu. Gordon Ramsay marah ke? Siapa yang marah? Kan? Benda yang bermuslim ni nak gaduh tak guna. Lepas ni terawih pula. Kan depan itu sambutan maulid, gaduh juga sambutan maulid. Maulid baru ni bukan sambutan maulid boleh tak boleh, bergaduh pasal tarikh. Yang sambut maulid gaduh sama-sama maulid, yang pegang dengan 12 Rabiul Awal dengan yang pegang pendapat 9. Nah kau itu pun gaduh. Letihlah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya bukan jenis macam tu. Masa saya muda, umur 21-22, saya bergaduh kat Facebook, bergaduh pasal sambutan maulid. Aku tegakkan. Sekarang ni bagi pencerahan pada orang, betul tak? Sebut tahlil ni sebab apa? Tahlil tadi pasal beria ni, berdiri dalam berdoa ni.
Orang bila tahlil, tengok menu sedap. Orang kita macam tu tau, zaman saya budak-budak tu, atas dulang, ada jambar tutup esok khabar, dia tinjau dulu. Kalau makanan sedap, dia tahlil, beratib, la ilaha illallah tu, bergegar lantai. Rumah papan dekat atas tu, la ilaha illallah, bergegar. Orang buat 100, 150 macam apa? Berani kambing? Cuba cekodok aja. Dengan sambal bilis slow, la ilaha illallah, lemah je. Kalau sekarang buffet kan, dia buka pada tu buffet tu, tinjau. Apalah orang kita ni? Tu saya kata tahlil tak ada masalah. Orang yang hadir tu masalah. Orang zikir kau tidur, orang zikir duduk bawah burak kan. Yang anak-anak kepada arwah tak join, pada itu lagi makbul doanya. Saya tak ada masalah pelaksanaan dia tu. Kalau ikut sunnah Nabi, orang meninggal dunia bawa makanan, orang yang bawa makanan tu tetamu. Saudara mara yang jauh, jiran-jiran, bukan hiburkan hati, tenangkan hati, lapangkan jiwa orang-orang yang kehilangan. Kita bini ni apa tokek restoran, bini yang arwah kena goreng bihun. Itu terlebih masa naik mata menitik berapa banyak. Jadi saya suruh keluarga saya, kalau saya meninggal, siapa meninggal, saya buat itu masa saya meninggal, malam pertama buat sedap, malam ketiga buat biasa-biasa, padan muka. Sebab malam ketiga last tu selalu ramai datang. Malam last selalu special kan. Malam pertama ni biasa tak sempat, malam pertama kita order special. Malam last bagi cekodok je ke, kuih je. Seluruh lah ratib. La ilaha illallah. Rupanya menu tu pula main peranan, beratib kuat ke tidak. Orang surah An-Nur jangan jadi macam tu lah eh. Cakap siap-siap. Kok malam tu nasi Arab saya tak tahulah. Runtuh rumah kampung. Malam tu wagyu ke, daging yang mahal tu, saya tak pernah makan dekat menate tu kan. Menit tu mahal beratus beribu tu. Kok letak tu lah wagyu malam ni, saya tak tahulah. 1,000 la ilaha illallah tak apa. Itu yang tak ada tu. Kita daging batang pindang pun sedap lah ibu-ibu. Ha? Okey. Yang keempat. Okey. Saya bagi turutan eh. Yang keempat, lepas kita sanjung Allah Ta'ala dalam berdoa adab dia, mesti mahu salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam satu riwayat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur. Ha? Menegur orang yang berdoa tidak memulakan dengan salawat. Kalau ikutkan mesti awal dan penutup, tapi paling kurang mesti ada selawat. Paling kurang awal, tapi paling baik awal, pertengah, penutup. Itu paling baik. Tapi basic awal, tak awal dengan penutup. Tak tahu nak sebut wassalatu wassalam tu, sebut biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barulah. Nang kono nang kene ke orang Jawa bahasa keluar lah. Tak apa dah. Allah maha memahami apa maksud. Orang Jawa ke, orang Minang ke, orang Mandiling ke, ha? Saya Jawa campur Mandiling, campur berbagai-bagai saya. Saya tak boleh cakap Jawa sebab galaksi kan. Matuk saya Jawa. Cakap lah. Ya Allah ya Tuhanku. Dan adab berdoa, tidak boleh meminta-minta spesifik. Saya pernah cakap dulu kan. Jangan spesifik sangat. Dah cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai minta tak beradab. Cara minta lah. Minta bahasa Melayu tak ada masalah, tak apa doa Arab. Tapi minta, ya Allah ya Tuhanku, aku ni dah 2 tahun dah isteri meninggal. Elok dah, nampak tawaduk ni. Aku redha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hari ni aku terasa sunyi. Jadi tempat berpaut, tongkat berpaut. Macam-macam yang tak kahwin bersandar tak apa, takut kahwin jadi tungkat. Saya selalu cakap tu. Orang yang lama-lama datang jumpa saya, ustaz boleh tak saya nak nikah? Umur saya 60 lebih. Nikah lah. Untung dapat topik bersandar, tak untung dapat jadi tungkat. Tu tungkat, tongkat. Kalau redha jadi tongkat tak apalah. Ya Allah Tuhanku, aku ni disebut, kalau boleh kali ni kau kurniakan aku isteri yang umurnya 35 hingga 40 saja ya Allah. Itu antara doa yang tak beradab spesifik. Kalau boleh biarlah kacuk, aku ni orang Minang, kalau boleh Jawa kacuk Minang ya Allah. Kulit biarlah sawo matang. Siap sobot kating badan. Itu pun ajar nama. Ya? Tak. Kalau kita nak isteri, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku jodoh yang solehah, yang menyejukkan mata. Cukuplah. Tapi kalau anak kita tak sehat, itu boleh spesifik. Ini saya belajarlah dengan guru-guru saya bab adab berdoa ni. Ya Allah Tuhanku, anak aku ni kanser ke sakit apa, nak buat pembedahan besok, namanya Muhammad apa, pemuda urusan tak apa. Ini bab rezeki. Ya Allah Tuhanku, aku nak kaya ya Allah, kalau boleh nak pegang duit 2 juta. Apa dia? Ya Allah Tuhanku, berikan aku kekayaan harta dan kekayaan hati kan. Kekayaan yang mencukupi dunia dan akhirat. Kaya akhirat, terkenal lu. Jangan tak beradab dengan Allah Ta'ala. Ada macam tu. Berdoa dengan gaya samseng kan. Ya Allah Tuhanku, kalau kau tak bagi, ini contoh sebagai, kalau kau tak bagi aku kesenangan ni, aku mencuri nanti. Mana boleh macam tu?
Ada orang berdoa dengan bernazar, nazar yang betul-betul yang syar'i. Nazar ya Allah Tuhanku, kalau aku dapat anak, aku dapat peksa straight A ni, aku belanja orang makan. Tak niat berapa orang, asalkan belanja makan. Dengan ya Allah Tuhanku, aku belanja fasa 3 bandar sama selatan ni makan. Nah, sekali ambil kau anak kau lulus. Dan nazar, nuzur, nazar dan nazar dan niat. Bagaimana niat dia ringan? Saya pernah nak dapat satu perkara ni, minta mak doakan. Mak saya nak niat puasa 3 hari, saya tak bagi. Apa mak mampu puasa sehari? Okey. Mak tak mampu nak belanja orang makan, seorang orang makan dah niat. Sebab ibu kita ni mamain, doa dia tu, niat dia tu dapat. Memang dapat ibu-ibu. Saya nak dapat apa-apa kerja apa, mak memang dapat. Tapi yang mak tak nak tu tak dapat. Ada berapa satu dua position saya tak dapat, saya suka, mak saya tak nak, tak dapat. Walaupun nampak hampir dapat, ibu jangan main-main. Sebab itulah, jaga kita berhenti, insyaAllah, jaga kita berhenti dalam 5 minit lagi, kita ambil masa. Sebab tu dalam satu hadis, kisah Juraij, saya nak bawa kisah tu tadi, tapi saya teringat doa ni, saya bawa doa ni. Ibu punya panggilan, agung tak agung ya, saya cerita kat mak saya tu. Kalau kita tengah solat sunat, ibu kita datang panggil kita, solat sunat tu boleh batalkan. Takut mengecilkan hati. Sebab dalam hadis yang sahih tu, seorang lelaki bernama Juraij, dia solat sunat, bukan fardu solat sunat. Mak dia datang rumah 2 kali, rindu lama terjumpa, bagi salam, dia teruskan semayang kerana kononnya mengadap Allah Ta'ala, solat sunat, duha ke apa tak tahulah, mengabaikan panggilan ibu dia, ibu dia kecil hati. Hadis tu jadi hadis hukum. Hukum membatalkan solat sunat kalau dia mendapat panggilan daripada ibu atau bapa, terutamanya ibu, yang boleh mengecilkan hati dia. Itu hukum dia. Contoh dah lama tak datang kan, tapi lainlah mak dia baru jumpa, baru burak tadi, long jom burak lagi, tu teruklah sembahyang. Tiba-tiba long, mak masak ni kan, penat masak lah, long mak hantar lauk ni, batal solat sunat. Hatta ada setengah pendapat, solat fardu pun kalau mak kita dah bertahun tak jumpa datang, berbulan lepas pandemik ni, kecil hati dia kan, boleh batal. Panggilan ibu ni panggilan agung, sebab azan suruh solat. Kita kalau orang jemput, orang besar-besar jemput kan, laju datang, ibu punya panggilan lagi hebat lagi. Saya belajar banyak daripada tu. Kalau mak ajak hantar beli barang apa semua, pergi solat sunat pun kena batal kan. Juraij yang saya cerita ni, apa jadi kat dia, dia kena fitnah wanita. Dia difitnah orang lain, perempuan tu dengan orang lain mengandung, perempuan tu fitnah dia. Dia kena doa ibu dia. Ibu dia tak doa mati tu. Kalau doa mati, mati dia. Ibu dia doa ya Allah Tuhanku, dia tak pedulikan panggilan wanita ya, ibu dia ni, kau jatuhkan fitnah wanita kat atas Juraij, bagi dia rasa jumpa wanita yang jahat. Dia jumpa, kena fitnah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkanlah dia. Sejak tu memang lah, itu hukum. Panggilan ibu ni, kalau dah belajar bahasa Arab ni, labbaiki ya ummi. Sambut panggilan ibu ni macam panggilan nak pergi haji ni, labbaik kan, bukan na'am, bukan ya, tapi labbaik. Labbaiki ya ummi, sambut dengan paling baik adalah dengan perkataan labbaik. Itu yang keempat, selawat ibu-ibu. Jangan tak selawat dalam berdoa ya, bapak-bapak sekalian. Dan yang kelima, terakhir sekali, cara mengangkat tangan dalam berdoa. Berdoa dalam hadis yang sahih, antara asbab cepat doa kita makbul, angkat tangan berdoa. Asbab ni, kalau tak angkat tangan berdoa pun valid doa tu, tapi lambat makbul. Nak cepat makbul, cepat mustajab doa tu, angkat tangan. Ada dua cara angkat tangan kalau dalam riwayat. Pertama, Nabi pernah solat dalam solat sunat, minta hujan, istisqa. Nabi berdoa, tapak tangan dipanggil, yang belakang tapak tangan yang hitam ni menghadap kiblat, yang putih ni menghadap muka. Jadi orang berdoa tadi tak salah. Salah satu cara Nabi pernah berdoa. Kita pula cakap ajaran mana tu, lain macam ajaran ni betul. Kalau macam ni mungkin salah. Dia berpada-pada ya, sedang-sedang. Bab rapat dengan rapat ni kan bergaduh. Rapat tak rapat ni kan, saya kata, ada yang kata rapat betul, tak rapat doa jatuh bercucuran, berguguran jatuh. Kalau nampak yo, saya kata, kalau tak nampak jangan fitnah. Nabi angkat. Nabi ketika minta doa hujan, dia pakai selendang, ridak kan selendang, Nabi silangkan. Yang kanan pergi kiri, yang kiri pergi kanan. Nak menandakan simbolik, ya Allah, terbalikkan keadaan sekarang, kemarau jadi hujan. Itu dalil kita berdoa terbalikkan tapak tangan. Kita minta jauh bala tu kan. Ada dalil tu, orang kata, siapa ajar doa terbalik tangan, melambaklah doa tu, kau nampak? Apalah buat mitos macam-macam melambak doa. Nabi doa macam ni, ini salah satu. Kemudian Nabi berdoa, tapak tangan yang putih ni menghadap ke langit, yang hitam ke bawah ni boleh. Rapat tak rapat, jangan bergaduh tuan-tuan. Rapat ke tidak, tapi sedang-sedang.
Kita dah senang-senang. Sebab tu saya mengajar solat, kalau mazhab Syafi'i, jarak kaki dengan kaki ni, satu tapak tangan aja. Ada orang caniah kangkangnya. Lagi-lagi yang dah diperjarakan sosial ni kan, dia bunuh kangkang tuan. Mazhab Syafi'i satu ni je. Ni kaki kita, satu ni. Dan tidak kangkang lebar. Kita kalau boleh, jari kita tunjuk ni, ngadap ke depan. Kalau selagi boleh lurus. Itu fiqah. Ini caniah nak pergi scuba tu. Nak pergi snorkeling lah. Sebab tu kita belajar solat sempurna tu, ada kursus solat datang lah tuan. Ustaz datang. Tak ada lah kangkang lebar pun nak jarak kaki jauh sampai sehasta. Kan? Mazhab Syafi'i dia kaya atas pusat tangan kan? Ada orang tiba jadi hambali je ni lah. Mata balik murah. Yang tahu mazhab, belajar empat mazhab tak boleh kan? Tangan kita dulu je ni. Hambali. Yang lagi satu sebab dia nampak, tak tahu dia ikut mazhab mana. Empat-empat mazhab tak ada. Dia borek sebelah je ni. Dan berhati je. Dia kena sodang-sodang. Lagi semayang dah rapat soh. Nanti kacau ruang orang. Boleh pergi haji pandai pula di sini. Ha? Kan rapat-rapat kan kau berah kan. Arab kadang-kadang dia marah. Dia nak menyelit kan. Sedang-sedang. Tengah-tengah. Ada macam ni. Biasa macam ni kan. Betul-betul kan. Kalau Hambali macam ni. Syafi'i dekat. Al-Ghazan Pusat. Hanafi. Bawah pusat macam ni. Orang yang selalu ke bawah tu mungkin perut besar atau Hanafi. Ke bawah perut kan. Maliki lepeh. Lepas. Ada tak mazhab tanya? Tak ada kan? Pergi meh. Kita tak lepeh pergi apa? Betul lah. Betul lah. Kan? Saya gemar pergi kursus solat ni. Saya ngajar orang, saya suka dengar. Ustaz-ustaz mengajar. Top up ilmu. Sebenarnya kita bersemayang ni, anggota kita mesti seluruhnya, sebolehnya mungkin, menghadap kiblat. Sebab tu kaki kita tak boleh kangkang sangat. Kita nak kena lurus juga. Duduk atau duduk sujud. Tapak tangan dan tapak tu kan. Mesti jari ni jangan terbuka. Kan tak lurus, nak juga jari kita ni rapat sikit, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lepas tu bahu kita, dada kita kalau bergali batas solat kan. Ada orang caniah buka jari eh. Apa nak minta tak tahulah. Minta duit juga eh. Setahu saya masuk askar je, kena cop tu lah. Polis. Angkat takbir, angkat betul-betul. Ibarat kita menyerah, surrender pada Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Kan? Yang bergaduh, kena cuping tak kena cuping. Tak payah. Tangan paras, telinga separas. Ada orang kena macam ni lah. Kena cecah cuping, ajaran mana kan? Ada satu tempat tu, ustaz saya cerita, ustaz saya asal Indonesia, mengajar sekolah menengah. Dia ambil hujah yang tak betul. Dia kata Nabi utamakan kanan. Jadi bila angkat takbir Allahu Akbar, nak kiam tangan tu kan kiri dulu pergi, betul tak? Dia nak kanan dekat pergi dulu. Jadi dia Allahu Akbar, kanan pergi, pusingnya dah ada orang buat. Belajar. Duduk antara dua sujud, duduk apa. Sebab tu jari kita tekan kalau boleh ngadap sana. Bukan terjelepok macam tu je. Pergilah belajar solat cara Nabi ni kan. Nabi suruh ikut cara dia solat. Ha, tu saya kata bila yang caniah tu dah tak cuna tu. Kan, etik dah. Mengacau orang sebelah. Kita sedang-sedang tu tuan. Kalau kita pergi tengok orang ramai kita boleh. Dalam dengan lagi tangan, kita yang penting qiyam. Mazhab Syafi'i, qiyam. Ini dia punya tu. Kat kampung dah lah ambil tanah orang. Semayang ambil tanah orang. Contoh. Aduh. Nak ambil tanah orang tu. Mati pun ambil tanah orang kita ni. Orang kita ni, hidup ambil tanah orang. Mati pun makan tanah orang. Buat bangku ke kanan dua. Tanah wakaf. Kan? Semayang pun nak ruang sendiri juga. Padahal kita kalau boleh rapat, rapat lah. Lagi. Tidaklah sampai cecah jari dengan jari. Ada orang sampai melampau. Rapat seboleh yang semungkin yang boleh dan selesa. Cukup lah tuan-tuan ibu-ibu tu lima. Adab kita berdoa ya. Jangan lupa. Dan ada lain-lain saya cerita yang asas lima tu. Jadi jangan lupa. Walaupun saya bukan ustaz, bukan ustazah. Simple. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat kata Nabi. Kemudian tutup dengan ni. Dan kalau apalah-apalah. Rabbana atina. Ya muqallibal qulub. Itu antara doa yang Nabi amalkan paling banyak dalam kehidupan dia. Ya? Jangan malas berdoa. Kita kena banyak berdoa. Ibu-ibu yang masih hidup, doakan anak-anak. Anak-anak yang ibu-ibu masih hidup, minta doa. Saya tak ada tempat lain saya pergi. Kalau saya nak bergerak, nak pergi apa, mak mesti jumpa. Kalau tak dapat, telefon. Sebab itulah kunci keselamatan saya nak pergi balik. Selain daripada Allah Ta'ala yang kita minta ni, berkat Nabi kita, mak. Saya minta mak memang penting. Sebab itulah ibu ni tempat kembali. Kalau kita dibuang orang siapa pun, yang akan boleh terima kita balik ketika hidup adalah ibu kita. Ibu ni besar tuan-tuan. Jadi buruk mana pun ibu kita, ayah kita, itulah yang ini. Dan jangan lupa minta doa ayah sekali. Doa yang tak tertolak dari Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis tu,
kedua ibu bapa, jangan double standard. Minta ke ibu kau cik hati ayah. Montang-montang dia ni seokok dan hil. Tak nak dia minta doa dan tangan berokok dia. Minta lah doa. Bagi duit pun kadang-kadang double standard. Omak hijau. Eh, omak ungu, ayah hijau. Saya mak saya pesan, kau kalau kau ungu, ayah kau ungu juga. Kan? Jangan kelih-kelih kasih. Dua-dua tu mustajab doanya insyaAllah. Eh? Ha, kalau yang dah meninggal dunia, berbakti, berdoa untuk kedua ibu dan bapa. Jadi cukuplah sampai situ. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasih Allah Ta'ala. Marilah kita banyak berdoa, terutama dalam musim pandemik COVID-19 ni. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala kembalikan keadaan pada asalnya. Janganlah kita berpegang dengan orang yang kata kita ni dah tak ada harapan, tak. Kita sentiasa berdoa supaya dapat harapan tu datang kembali seperti dah dahulu. The old normal, normal yang dulu-dulu. Dan kalau hari nak kiamat pun dia pasti datang. Kalau tuan-tuan nak cerita bab kiamat ni, dah hafal dalam awal 10 kafir dengan ujung 10. Nak cerita Dajjal ni, maka kita kena terus dengan kehidupan kita. Kita tak boleh sangka-sangka minggu depan ke next month ke akan jadi kiamat. Tidak. Selagi ada peluang, gunakan. Kita nak solat rapat-rapat balik lepas ni. Kita nak tak perlu pakai face mask. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kerana semuanya darinya dan akan kembali kepadanya. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada melawak ke apa. Dah lama tak datang, tuan-tuan. Macam-macam nak sebut kan. Jadi tahniah warga Surah An-Nur dapat siapkan surau yang kalau level kampung ni dah masjid dah ni. Ya. Moga lepas ni dapat menara pula. Semua orang boleh dengar. Saya minta ampun, minta maaf atas salah silap dalam penyampaian, dalam percakapan. Semoga Allah Ta'ala redai kehidupan kita di dunia dan memasukkan kita ke syurga di sana dengan tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab.